guys. Ada pameran mobil-mobil klasik, bagus. Cantik banget ya. Keren banget kan nih mobil. Boleh. Keren banget kan bodinya, masih langsung pintunya keren banget. Mall yang ada di sini ya. Guys, itu ada tempat kelincinya, ada kambing sebelah sana, ada kereta kudanya. Guys, di sini pun ada Fun World. Pusat tempat makanan semua itu ada di gedung sebelah sana, guys. Good necklace. Sayang banget banget mendung. Kalau nggak mendung nih pasti banyak banget pemandangan yang indah, kayak gunungnya bakal kelihatan banget. Ini mall punya teras yang menghadap ke gunung dan kita bisa duduk di sini sambil liatin. Guys, ada putri malu loh. Guys, sekian dulu ya review aku tentang Bokis 123 yang ada di Bogor. Ini mall lumayan gede banget, lumayan bikin pegel kaki. Untuk hari ini aku kesini sih masih banyak tempat-tempat yang tutup, tapi tempat makanannya itu lengkap banget. Jadi kayak gedung buat food courtnya itu kayak beda gitu, ada beberapa lantai dan lengkap lah, dari Es Selma, Gudung Agung, SX1 dan masih banyak lainnya yang toko-toko kayak Miniso pun ada di sini. Jadi buat kalian yang suka belanja bareng anak-anak bisa banget ke sini, karena di belakangnya ada Mini Ju. Untuk masuk tiket Mini Ju untuk orang dewasa itu Rp25.000. Untuk weekday, kalau weekend Rp35.000 atau Rp30.000 gitu. Tapi untuk anak-anak tiketnya tuh lumayan mahal,
guys. Harga tiketnya itu 40.000 dan binatangnya itu cuma ada kelinci, burung-burung, binatang kayak kambing, kuda, kereta kuda kayak gitu sih guys. Mungkin nanti nextnya karena belum beres dan ada gardennya juga katanya nanti mungkin buat harga 40.000 masuk mini-mini dalam mall murah kali ya. Ini mall paling komplit sih, bisa ngajak anak-anak kenal binatang, banyak tempat mainannya, dan buat mama-mamahnya dan papa-papahnya juga bisa enjoy.